Nah, ini ada speedboat teman-teman, malam-malam ya. Biasanya ada yang darurat nih teman-teman kalau kayak gini. Ada yang darurat kayaknya sih. Ya. Itu dari membantu. Kalau sampai speed berangkat tuh. Enggak speed perusahaan lah ini. Enggak lah ini tuh ini ambulan. Oh, ambulan yang kayak gini lah. Iya, selamat malam teman-teman. Nah, kita lagi di pinggir Sungai Barito ini. Boh, orang lah dapat. Orang lah apa? Nah, ini ada masyarakat suku Dayak yang baru saja melunta ini teman-teman. Noh, kada kelihatan muka kini. Oh, om kayak ini. Ini mana? Oh, wih, baung lah. Wih, mantap mantap. Oh, om yang di sini kukira Molly tadi tuh. Nah. Oke, teman-teman, sekarang aku lagi cari sinyal ya. Nah, ini di pinggir Sungai Barito ini, teman-teman. Tuh di sebelah sana ada lampu-lampu yang hidup itu. Ada orang ya, lagi berburu itu teman-teman. Dan kalau di sebelah sana itu ada rumah terapung ya teman-teman ya, yang ada lampunya itu rumah terapung. Nah, jadi di sebelah sana itu masih terang ya. Kalau di sini sudah agak gelap ini teman-teman. Nah, ini saya tidak sendirian ya teman-teman ya. Ini ada orang juga mencari sinyal ya. Pokoknya luar biasa teman-teman perjuangan kami, kehidupan kami di pedalaman Kalimantan ini sulit sinyal teman-temannya. Mandi pun meskipun ada air itu ada masyarakat sana juga yang sija ini mandi di sungai. Katanya tidak puas teman-teman kalau tidak nyebur di Sungai Barito. Padahal air di Desa Cinta Budiman ini sudah mengalir ya. Nah, ini kebetulan aku bawa senter nih teman-teman untuk jalan-jalan ya. Dan ya beginilah suasananya teman-teman ya di pedalaman Kalimantan ya. Sulit sinyalnya teman-teman. Iya itu. Kamu menggantinya lah. Aduh, rangit banyak sekali teman-teman. Dan jalannya sangat licin. Nah, di sebelah sana ada orang pulang pakai perahu itu, teman-teman. Tuh. Ada yang pulang habis cari ikan kayaknya ya. Ini luar biasa sekali, teman-teman, suasananya. Suasana malam di pinggir Sungai Barito ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Perjuangan saya mencari sinyal ini ya, tidak ada sinyal ini teman-teman. Iya, yang di atas saja kelihatan langit berbintang saja teman-teman. Sangat sulit mencari sinyalnya. Waduh, luar biasa sekali teman-teman kehidupan ini. Tadi ketemu om juga yang habis mencari ikan ya, dia dapat ikan lais dan ikan baung teman-teman. Nah, ini pohonnya gede-gede ini teman-teman. Mana ini Sungai Barito ini lagi surut teman-teman ya. Ya, beginilah kehidupannya di Sungai Barito. Adalah sinyal nih. Waduh. Mending kalau baya-baya, kalau yang gak ada sinyal nih. Heh. Ya tolong ya teman-teman ya, tonton video aku banyak-banyak teman-teman, biar kita bisa beli Starlink untuk memancar sinyal ini di pelosok. Nah, ini ada yang habis mandi sija ini, mandi malam. Hah? Siapa? Maka katanya anu dia.
Nah, lo pulang dia malahan. Nah, jadi seperti inilah ya, teman-teman ya. Kadang itu harus nunggu sampai jam 9 malam ya, teman-teman, atau di atas jam 10 baru ada sinyalnya, teman-teman ya. Tapi kalau harinya hujan, itu biasanya sulit banget untuk dapat sinyal di pelosok seperti ini ya. Tolong ya teman-teman ya, dukung dengan cara like dan tonton video Megi Kahayasima ya teman-teman ya. Dan juga subscribe, biar kita nanti boleh beli perangkap sinyal teman-teman. Ini agak susah nih. Nah, beginilah suasana malam ya di pedalaman Kalimantan. Nah, ya, di sana ada lanting atau rumah terapung. Nah, itu teman-teman lihat. Ada yang mandi juga di sebelah sana. Ini ada suara orang lagi menjala ikan, saya dengar ini. Entah di manakah orang menjala ikan ya, teman-teman ya. Nah, kita turun. Ini tanahnya becek. Di mana orang yang manu ikan, ku dengar? Di hilir sana. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kayu ya, teman-teman ya. Ini nancap di sini. Ini untuk menahan lanting ya di ujung sana tuh, teman-teman. Ini ada juga tuh. Kita mau lihat nih, kedengarannya ada masyarakat yang lagi melunta, kata kami di sini, teman-teman. Kalau di daerah kalian apa, bisa kalian komentar ya. Ini saya dengar seperti ada yang menebarkan jalanya ya, untuk menangkap ikan, teman-teman. Dan ini kita nggak bisa ke sana, becek ini, teman-teman. Nah, itu lantingnya hampir tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Karena memang air Sungai Barito ini mulai surut ini, teman-teman. Ya, beginilah ya, teman-teman ya. Realita kehidupan di pelosok pedalaman Kalimantan, teman-teman. Nah, ini ada om kayaknya baru pulang menjala ikan yang saya dengar tadi, teman-teman ya. Waduh, sulit banget ini. Saya pun pakai power bank ini, teman-teman, untuk sebagai lentera atau lampu penerangan kita di sini. Nah, ini ada lanting ya. Keadaan malam di pinggir Sungai Barito, teman-teman. Nah, sebelah sana ada yang dia mau menebarkan jalannya, teman-teman ya. Kita nggak boleh videoin dia karena ada lampunya ini. Nah, jadi seperti inilah. Nah, ada suara cis. Ini kalau masyarakat di sini sudah biasa ya, teman-teman ya. Mereka sudah biasa tidak menggunakan lampu itu. Maklum kalau air kan waktu malam itu dia mengkilat, teman-teman. Kelihatan aja, cuman batang pohon aja yang hanyut, itu aja yang enggak kelihatan. Nah, itu yang lampu-lampu itu. Masyarakat suku Dayak yang sedang berburu ya di seberang, di pulau seberang. Nah, ini ada yang menjala ikan ini, teman-teman. Nah, teman-teman. Masyarakat yang tadi cari sinyal itu sudah pulang. Kartanya tidak ada sinyalnya, teman-teman ya. Sangat kasihan sekali, teman-teman. Nasib kami di pelosok Kalimantan ini. Tepatnya di Desa Cinta Budiman, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kalimantan Tengah, teman-teman. Jadi tolong teman-teman ya, boleh dukung channel kita Megi Kahayasima dengan cara like dan subscribe, biar kita bisa beli Starlink nanti ya, teman-teman, untuk memancar sinyal ya. Jadi enak, kita bisa live streaming, teman-teman. Oke. Agak ngeblur-ngeblur ini, teman-teman. Nah, sebelah sana juga nggak kelihatan ya, cuman kelihatan lumpur saja. Dan ini lumpur biasanya kalau
Sudah pagi itu teman-teman, banyak cacingnya nih di sini. Tapi ini nggak ada ya, karena biasanya sih pagi munculnya, tengah malam itu sudah muncul mereka teman-teman. Di tanah yang agak basah ya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Kehidupan keseharian aku ya, mencari sinyal di pelosok pedalaman Kalimantan ini. Kadang-kadang agak susah ya sinyal kita. Dan beginilah kehidupan keseharian aku di pedalaman Kalimantan, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu ya videonya. Karena ini gelap-gelapan ya, teman-teman. Kalian juga mungkin tidak fokus ya menontonnya. Mungkin sekian dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel Maggie Kayak Sima. Dan yang sudah like juga ya, teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.